sini kita belum bicara sukses, ya. Bicara bersapa saat kita sukses anil maksiat. Itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara sukses, tetap punya hak sukses. Iya, gini itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan banyak. Sehingga kalau kedoliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa wong ora iso maca mana apa bidaan elek. Jika tak cilik rawani sunat ora iso maca napa. Akhirnya ada tradisi wong anek ora salat lah maca bidak. Muga kuwatir nak sunat dicendek kancane ora iso maca napa. Karena pemerintah akan kasar. Wong ngaruan ora iso maca bidak, wong sedan ora iso maca. Lah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya napa tarif saya. Begitu juga mereka enggak mau mbak mantu orang yang terkenalin yang Batam jadi apa gitu. Di Jakarta dan ya, sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal sampai mantu londe. Nah, bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya, kita sebagai ulama tentu punya etika, tidak ikut ke sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini, karena bahasa kasar ini penting untuk melawan kemungkaran. Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Bahasa apa? Zina itu fahisa, jelek banget, wata atap gila, dan satu metode yang sangat buruk. Nah ini penting kalau aturakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi, ketika masyarakat terlatih untuk mentabukan barang yang satu, dan mentakalkan barang yang sakral, ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat, menjadi tidak begitu. Ini malah fatal, nanti ke depan kita apa? Makanya yang dikatakan Nabi, la taku musa ahatta la yukola fil ardi li zolim antat. Sebagian hadis mengatakan, barokah fil ardi itu akan dicabut kalau orang sudah punya keberanian mengatakan yang zolim. Nah, ini penting kalau aturakan. Coba sekarang frekuensinya. Orang gak zina di Indonesia. Bagi mereka yang sudah ngaji tentu karena ngajinya, karena kiainya. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di Rabangan, masyarakat yang tidak kenal agama, mereka ada zina itu mesti hamil, mesti disebut luntik, mesti disebut pura-purakan, dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa-bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama, sama-sama anti. Sama ini itu prokurator akan kiai-kiai Jawa itu masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan disebut mati wal ma'idotir. Sehingga tidak ada kulil khatta walau karena apa? Murah. Sehingga kebenaran itu sudah dikatakan walau karena apa? Ini kalau kita belum bicara tobat, itu ada tobatnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kalau aturakan bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami. Tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya juru ma'iladihi wujudan apa? Wajan. Bandingkan itu dengan perzinahan. Bahwa syariat itu melawan apa? Perzinahan. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita syubhat karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Gaya-gaya kejabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang gak mampu agama. Gak terima korupsi, ideologi ini dilihat komunis, buat saya soal rakan-rakan. Gendut-gendutnya kiai paling banter doyan duit. Gendut-gendutnya ideologi, para pakar ideologi, bisa haluan ideologi negara yang dirubah. Mendingan kiai-kiai tokoh-tokoh agama, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang gak ambu agama, yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri. Menggusur, pentingnya agama. Paham gitu. Penting itu, Pak. Tapi sama ada cerita kok. Berarti gue suka FB. FB ekstrim itu orang kronong alim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah. Jadi bukan karena saya garis keras juga. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu. Terus kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Semaling disebut maling, luntik disebut luntik. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat.
karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada, tentu itu udah pasti itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus itu yang dolim dikatakan dolim. Indah bukan apa data wasa anwar. Meskipun ya berita ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak serfu ala anfusim lah tak nonton apa meromatin. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahisyah atau maksa, tapi juga punya bahasa wa anifu ya rabbikum apa wasim. Ayo tetap kembali ke Tuhan. Ya, dua bahasanya harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya, kita berlunak ria sama ini. Sampai pentabuhan barang tabu. Firma. Ya, ini fatal. Kalau Islam sudah begitu, itu fatal. Makanya ini harus dipelajari lagi. Makanya apa, nanti saya baca lagi di depan, kenapa kejadiannya begitu. Itu tadi dulu di era Nabi, yang namanya zina itu dipertentang, yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Faham ya? Fa'innahu aghadulil basar wa ahsanulil. Soalnya jenisnya zina juga berjalan. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu, cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini ada yang rahasia kerumunan, dia jauh rahasia kerumunan. Kau nak jauh ngomong itu liat, kok tertarik. Nah mulai nak ngumpulin betul. Masa rasanya betul, lumayan setengah kan. Lho ini sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kowe nek ora wong mangan pizza, salah contoh mungkin nilainya 50.000. Kowe kok pengen nilai. Kowe mulai mangan jagung mbok telo warek ku tetep membunuh to, kowe. Ora wong ayu tertarik wis ning omah bojo penceng lah iku sabar sabar tetep membunuh. Lho ini itu penting. Dua ya gitu, kowe ning dalan roh wong dhuwit 100 juta. Iso marung mangan sate kelacak nanti warek. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100 ribu. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyata yang tidak ada ketahuan, aku 1 tahu yang tidak ada ketahuan. Cara orang sufi kan, maksud. Uang gegabah, telung, ton, makan ya tak piring. Yang di orang piring, makan ya tak. Tapi tidak boleh, sama sekali itu tidak boleh. Karena tidak bisa untuk melawan ketomaan, karena sama sekali itu tidak. Paham ya, benar, nanti kita. Dibutuh pencang ya ada gunanya, duit tak datang ya ada gunanya. Wah, termasuk di rumah Mustafa Abraham ada gunanya. Jadi anak orang dia mengaruh agak, apa itu Mustafa? Ya itu tadi, gubunuh sama, gubunuh apa? Itu sampai Nabi itu detail sekali. Iza a'jabat ka imra'atan bukhra fa'ati ahlak. Sebagai riwayat, farji siraran ila ahli. Santai itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali, bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina. Itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sama Nabi jawab, ya ini Jawa saja enggak berani pidato gitu. Wa asalul farsi. Enggak pidato diperharus. Nikah namun nurutin nafsu, guys. Nyati ada turunan, so. Soalnya. Tenang, kan nikah nurutin nafsu. Berhasil di nekan orang empotan juga gelap. Hahaha. Saya ngasih lah orang-orang. Kau suci. Oh, cara pula ya rauh-rauh. Orang-orang. Kakan bahasa buah sih. Nabi ini Dewi akhir redaksi ini. Agar gue ini bahasa apa asal. Cara arti terjemahannya bergak jelalatan juga sih. Agar gue ini bahasa apa terjemahan bebasnya bergak jelalatan. Tapi ajaran itu, ajaran yang jujur sepunah, memang ajaran moral itu lah, repot kan. Dia jujur dan sepunah, karena itu sekarang langka, kayak pulau ini sekarang langka. Menang dia moral, yang sopan-sopan itu menangan. Menangan itu, lagi itu kalau sopan, kalau sopan itu citranya apa. Tak ngalim ya citranya apa. Ngalim, terkenal uraan, mata. Untuk yang jujur dan selara itu. Gak puai wa Allah, gak puai teh. Kula ndung ngopi-ngopi ana lho, Gusti kula siap jadi tumbal wong alim sing jujur. Buan ya iku ra payu lah, buan ndak ani mati. Dia sing suka sing lari pidato mangan tak piring, kula ora lari cepak mangan apa? Tapi sing salam itu ambil akeh ya paling marung mung tak 50.000 lha kudu kudu akeh marung entek deket. Doa. Ini penting kula terangkan ya, karena itu kita harus terlatih. Eleng-eleng hadis yang musnad Ahmad tadi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar.
Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan runde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok, sebenarnya syariat itu tertolong. Paham ya? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimanapun bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar jorok. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kamane ning Jawa wong tak salat lah nek dina tetep keberatan, paham ya? Yo ndek cilik-cilik tak rumat gede-gede dadi lonte mbok itu keberatan. Masih ora salat lah itu tetep begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Ayo kula nu nembe niku. Nembe seneng sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menfonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran hukum izinnya itu wala taqrabuzina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala la ta'ma bil man innama yaquluna fi butunihim napa. Umangan geni wong kok doyan dunyane wong yatin umangan napa. Doyan riba istilah Quran wala alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitan min al. Sing doyan riba kok wong kesurupan. Kok wong telepon setan, kok wong telepon jin. Warnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Wong disan kaladi ya takob batu setan nominal. Sama juga wong kesurupan. Faham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong. Kita di Jawa ini tertolong. Di Indonesia, di Asia Timur karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran, alasannya basic matiomi dan johatana itu tidak sebenarnya. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Yaitu hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu tidak. Yang dolim harus dikatakan apa? Perilaku kedoliman terutama. Ini penting kulaturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina itu nanti sampai tidak kaget dengan logika-logika poligami. Jadi tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina? Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Kritik pendeta, kritik orang-orang yang enggak benar. Lalu kalau sedikit Kiai dikritik uang ratusan. Mesti wong jeringki, jadi kalau tidak susah. Mereka hobi, wong ngeritik ya hobi. Jadi kadang berada di penggawean. Jadi, nampak rumah ada bento. Nampak rumah ada apa? Gue ada urusannya ada apa? Ya, lewat mukadimah ini tadi, ya, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di pesan Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya baca.